Raja Charles III menyambut Kaisar dan Permaisuri Jepang dalam kunjungan kenegaraan yang dimulai pada hari Selasa. Kaisar dan Permaisuri Jepang disambut dengan kemegahan seiring upaya Inggris untuk meningkatkan perannya sebagai negara Eropa paling berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Kaisar dan Permaisuri Jepang disambut dengan kemeriahan oleh Raja Charles III. Usai upacara penyambutan, mereka kemudian menaiki kereta upacara menuju Istana Buckingham. Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako akan menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh Raja, kemudian meletakkan karangan bunga di Westminster Abbey, dan mengunjungi salah satu lembaga penelitian biomedis terkemuka di Inggris. Dan pemirsa, Charles dan Naruhito yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun duduk di belakang kereta dan mengobrol seperti teman lama dalam perjalanan ke Istana Buckingham. Perjalanan ini yang awalnya direncanakan pada tahun 2020 bertujuan sebagai kunjungan luar negeri pertama Kaisar setelah ia naik tahta pada tahun 2019. Namun tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.